Nih teman-teman, kalau teman-teman bisa ngelihat kepulauan itu tuh, itu adalah Pulau Ende teman-teman. Dan di sini yang disebut dengan Blue Stone. Jadi ini kalau pagi, Mas Rang pernah baca kalau pagi tuh birunya cantik banget. Cuma Mas Rang udah ada di kawasan Desa Bena nih. Desa Bena ini ada salah satu desa di bawah Gunung Inire. Nah, Inire. Jadi model bangunannya seperti ini teman-teman. Tapi sebenarnya penyambutannya atau welcome-nya ada di sebelah sana. Bikin footage saja, Mas Rang merasa, aduh lemes banget tangannya, kayak gitu teman-teman. Mohon maaf ya sebelumnya. Iya, ini teman-teman, Mas Rang lagi di infus vitamin nih. Aduh, maaf banget ya teman-teman gak bisa virtual traveling lagi nih sama Mas Rang. Mas Rang drop di Flores nih teman, lebih tepatnya di Desa Bena, daerah Desa Bena, di day ketiga ya. Aduh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mas Rang. Kali ini udah episode 3 ya, kalau nggak salah. Udah episode 3. Tapi kondisi Mas Rang drop nih teman-teman. Jadi ketika baru naik dari ND menuju apa namanya Kalimutu, itu kan dingin tuh. Tadinya kita panas-panasan. Alhasil kayaknya badan Mas Rang drop nih. Drop karena nggak ada apa? Itulah pokoknya teman-teman. Iya. Yeah. Jadi ini Mas Rang ngerasa kayak kedinginan, tapi sebenarnya panas, kayak demam gitu. Tadi sih udah dihajar imbus sama tolak angin. Semoga besok fine-fine aja nih. Mas Rang berharap biar Mas Rang aja yang sakit demi menghibur kalian. Kalian sehat-sehat terus, rezekinya lancar. Jangan sampai sakit ya teman-teman kayak Mas Rang gini. Tetap bisa mencari nafkah buat keluarga. Dan satu lagi adalah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, di episode sekarang nih ya. Kita lagi camping di Kalimutu. Rencananya kita emang bakal seharian di sini sampai besok ya. Enggak deh. Sore baru riding atau besok baru riding, Mas Rang enggak tahu. Jadi kita di day 2 atau day 3 lupa nih Mas Rang. Kita akan ngebahas di sekitaran Kalimutu kayak gitu-gitu aja ya. Semoga Mas Rang sehat. Sebelum lanjut, Mas Rang pengen bumper nih dan iklan dulu. Let's go. Kali ini Mas Rang punya produk baru buat ngebersihin bagian mesin atau crankcase seperti ini yang udah kotor banget. Tuh, namanya adalah Super Degreaser. Jadi ini benar-benar pedes banget buat ngebersihin kotoran yang udah membandel nih teman-teman. Caranya tinggal tuang aja, kemudian diamkan beberapa detik sampai dia ngeluarkan asap. Terus kita usap pakai kuas yang udah dapat dalam satu paket pembelian teman-teman. Nah, tinggal kalian gosok ini. Tapi ingat ya, jangan terlalu lama karena nanti akan hitam jika terlalu lama. Dan alat ini jangan kalian gunakan di bahan-bahan atau bagian metal yang beranodize karena nanti warnanya akan luntur. Kayak gitu sih. Setelah kita oles, langsung kita siram dan terlihat kan perbedaannya. Tuh. Jadi inilah produk baru dari MSRG yaitu Super Degreaser. Terlihat kan perbedaannya yang sudah dioles dan yang sebelumnya. Untuk pembelian udah ada di Tokopedia dan Shopee MSRG Official teman-teman. Jadi langsung aja di check out. Harganya nggak mahal kok. Langsung aja mampir. Thank you. Nah, jadi setup tendanya kayak gini nih. Kita pakai inflatable gitu, inflatable matras. Terus sama ini apa? Sleeping bag, dapat sleeping bag. Jadi kita tinggal bawa tas aja nih sama, oh iya, yeah, tenda ini udah dipasangin. Kita datang udah dipasangin sama lampu. Wah, enak banget ya teman-teman ya. Kita cuma dapat ambience. Mas Rang kok nggak ngumpul di luar sih? Di luar seru loh. Mas Rang ini lagi drop teman-teman. Teman-teman dari Bikers Line juga ngertiin. Badan Mas Rang anget banget. Jadinya Mas Rang istirahat dulu lah. Mungkin nanti tengah malam. Aduh, pengen muntah tuh. Mungkin nanti tengah malam Mas Rang akan
keluar kali ya, kita makan malam kayak gitu sih teman-teman. Oke, kayaknya gitu aja. Yuk terus ikutin runutan acara episode di Kalimutu. Let's go. Halo teman-teman, ini Mas Rang makan dulu nih. Pedes banget lagi. Biar keisi perutnya. Aduh dingin banget. Mau flu, badan meriang. Lah. Mas Rang makan dulu ya nih barang-barang Mas Rang nih. Nanti itu Mas Cayo. Aduh habis ini Mas Rang istirahat dulu deh. Yuk. Halo teman-teman. Ini sekarang jam berapa? Bentar deh. Jam 4. Mas Rang masih drop banget ini. Lagi dibikinin teh madu sama tolak angin. Aduh. Masih meriang ini. Jadi Mas Rang gak ikut trekking ke Kalimutu. Jadi Mas Rang istirahat aja karena buat riding nanti. Oke. Aduh. Yuk teman-teman yuk. Aduh enak banget lagi traveling gini ngedrop nih. Selamat pagi teman-teman. Sekarang ini jam 8:15. Tadi teman-teman udah pada ke Kalimutu ke atas. Cuman Mas Rang gak bisa karena emang masih drop banget ini badannya. Wah kacau. Ini dibantuin Mas William nih. Disuruh sarapan, dibangunin. Wah the best kamu Mas. Ini lagi minum jahe. Sama lagi nyantai-nyantai. Tuh. Tuh. Ada nyantai-nyantai semuanya. Oke. Bagus kan cuacanya. Gak ada obat. Oke, Mas Rang istirahat-istirahat dulu. Kemungkinan gak mandi sih, cuma cuci-cuci muka aja. Abis itu kita riding lagi. Kalau emang Mas Rang gak kuat, mungkin Mas Rang di towing motornya. Ini sebenernya drop aja sini teman-teman. Dari panas-panas banget, biasanya Mas Rang ngeres-ngeres. Ini bener-bener di gaspol. Waduh, ya udahlah. Yuk. Emang kalau di sini kalau lagi gabut tuh, ada, udah, kita main trik, freestyle trik, coba, Zippo. Coba. Coba tunjukin Mas. Sambil ngerokok kali ya. Kacau. Sedap. Tutup. Anjas. Jadi sekarang Mas Rang dilarang naik motor teman-teman karena suhunya 38 derajat. Jadi Mas Rang disuruh naik high ace bareng sama tim. Tuh tas-tas ya. Jadi kita bareng sama tim sampai ke destinasi selanjutnya. Destinasi selanjutnya Mas Rang juga nggak tahu. Kita ngevlog di mobil aja ya. Yuk, 38 nggak boleh. Motor di towing aja teman-teman. Payah banget Mas Rang, sumpah. Oke. Oke, sekarang teman-teman kita berangkat dari Kalimutu menuju ke daerah ND. Lebih tepatnya kita akan ngeres nanti di Pantai Batu Biru. Kurang lebih perjalanan sekitar 70 km. Wah, ini bakalan liuk-liuk banget ya di mobil. Di motor aja tuh nikmat, tapi di mobil pasti kurang nikmat karena nggak bisa nyesuaiin teman-teman. Anyway, perjalanan menuju ND tuh ternyata secantik ini teman-teman. Kita emang lewat sisir selatan ya buat menuju ND ya teman-teman ya. Kita lihat yuk di depan ada apa lagi. Pesan kopi kita. Terima kasih Bu. Bu, aku bayar dulu. Emang panas banget ya teman-teman ya di ND ya teman-teman. Nih Mas Rang ngopi dulu sambil nungguin isi bensin, isi solar kita. Kalau di sini bilangnya isi minyak kita. Sambil nyantai-nyantai ngopi dulu teman-teman. Yuk. Oke, setelah ngisi bensin kita lanjut lagi teman-teman. Ternyata seperti ini ya yang dirasain para traveler atau yang ikut agen ya teman-teman ya. Di mobil tikung menikung itu ternyata nggak enak banget. Walaupun kita bisa tidur tapi tidurnya pun nggak nyenyak. Badan Mas Rang pun bukannya malah tambah enak nih teman-teman, malah tambah meretek ketika naik mobil. Tapi gimana ya, rules di sini adalah ketika panas kita nggak normal atau suhu badan nggak normal, kita dilarang naik motor. Jadi wajib naik mobil. Ya terpaksa Mas Rang harus nikmatin proses kayak gini teman-teman. Sebentar lagi kita bakal ngeres atau makan siang di daerah Batu Biru yang katanya pantainya tuh kayak bebatuan biru kalau kena sinar matahari. Ih penasaran sih, kita lihat yuk. Sekarang kita lagi ada di Pantai Bluestone nih teman-teman. Jadi kalau kita main ke sana itu batunya tuh berwarna biru. Cakep banget teman-teman. Nanti kita mampir ke sana ya. Mas Rang mau minum obat ya. Tadi Mas Rang makan duluan. Gara-gara harus minum obat tuh. Seger banget teman-teman. Aduh, badan masih ngedrop. Semoga cepat pulih. Tadi pas dicek suhunya 38. Aduh, nggak boleh naik motor Mas Rang. Kacau. Udah, biar teman-teman istirahat. Teman-teman makan dulu nanti kita mampir ke sana yuk. Kita lihat
Bluestone-nya. Let's go. Nih teman-teman, kalau teman-teman bisa ngelihat kepulauan itu tuh, itu adalah Pulau Ende teman-teman. Dan di sini yang disebut dengan Bluestone. Jadi ini kalau pagi, Mas Rang pernah baca kalau pagi tuh birunya cantik banget. Apalagi pas kena cahaya sunrise ataupun sunset. Katanya sih begitu. Mas Rang juga penasaran. Tapi emang layak kayak khas pantai selatan ya. Ya begini aja, cuman di sini yang paling beda karena bebatuannya adalah model bebatuan kayak granit gitu. Di sana kepulauan juga tuh, cuman Mas Rang belum tahu. Tapi kalau Mas Rang lihat di map, harusnya nggak ada sih. Maksudnya itu daratan, bukan kepulauan kayak Pulau Ende kayak gitu teman-teman. Tuh. Jadi kayak gini. Oke, nih masih pada makan-makan semuanya. Yuk, siap makan Mas Monggo. Oke, kita habis makan-makan lanjut lagi Kang Didit. Siap gas lagi. Siap gas lagi. Siap gas lagi. Kang Udui. Aman, siap gas lagi. Gaspol. Yuk teman-teman, kita prepare. Ini Mas Rang habisin setengah batang dulu. Habis itu lanjut. Let's go. Sebenarnya Mas Rang iri banget ngeliat teman-teman bisa riding ya. Aduh, tapi mau gimana lagi? Kali ini dari Pantai Bluestone kita akan menuju ke Desa Bena yang kurang lebih jaraknya 70 km teman-teman. Waduh, kalau ngeliat di trek ini bakalan keren banget. Anyway, Desa Bena ini adalah di kaki gunung Inirie ya teman-teman ya. Dan itu suasananya bakal dingin dan syahdu banget. Mas Rang penasaran nih daerah Bajawa seperti apa sih yang terkenal kopinya. Oke, Mas Rang nikmatin aja semua perjalanan ini. Semoga badan Mas Rang bisa cepat sehat dan bisa riding lagi teman-teman. Oke, let's go. Halo teman-teman, sekarang itu jam berapa nih? 4:30. Mas Rang udah ada di kawasan Desa Bena nih. Desa Bena ini ada salah satu desa di bawah Gunung Inirie. Inirie. Jadi model bangunannya seperti ini teman-teman. Tapi sebenarnya penyambutannya atau welcoming-nya ada di sebelah sana. Karena Mas Rang masih panas banget, meriang. Jadi Mas Rang gak bisa ikut ke sana. Milih untuk di mobil aja lah. Jadi kayak gini teman-teman, kurang lebih Desa Bene. Nah, kalau teman-teman mau lihat, jadi dia masih ada di balik perbukitan tempat tinggalnya. Tapi karena banyak wisatawan, udah dibikin maju. Udah ada toilet yang proper, walaupun dipakai juga sama warganya. Kayak gitu sih teman-teman. Nanti abis ini kita nggak tahu mau kemana. Mohon maaf banget kalau Mas Rang nggak bisa eksplor lebih karena... Karena emang lagi drop-dropnya banget nih teman-teman. Nih, kayak seperti jerawat di sini atau di punggung yang bikin Mas Rang ngedrop. Tadi sudah coba minum obat teman-teman. Semoga efeknya nggak berlanjut, jadi bisa lanjut riding lagi. Plus, di episode keberapa nih kita, kedua atau ketiga ini, Mas Rang benar-benar nggak bisa lanjutin riding, benar-benar di towing motor Mas Rang. Mulai dari Kalimutu, kayak gitu. Mas Rang cuma kasih video semampunya, karena mau buat bikin footage saja, Mas Rang ngerasa... Aduh, lemes banget tangannya, kayak gitu teman-teman. Mohon maaf ya sebelumnya. Jadi kalian gak bisa dapat virtual traveling dari Mas Rang yang utuh. Doain Mas Rang semoga cepat sembuh. Yuk, kita lihat-lihat lagi yang lain. Let's go.
Ini makam ya teman-teman ya. Tuh. Jadi kayak makam di desa ini katanya emang di halaman rumah, bener enggak sih teman-teman? Takut salah. Tuh, masang belum jalan-jalan situ. Aduh, lemes banget pengen ke sana sebenarnya. Dan kayak ada ini apa? Dijemur tuh ikan ya teman-teman ya. Itu ya. Tapi udah kena tersentuh gadget tuh main handphone teman-teman. Aduh. Selamat sore teman-teman. Sekarang ini 7:30. Kita lagi makan nih bareng Mas Cayo. Mas Cayo radangnya lagi kambuh nih teman-teman. Gara-gara sambal semalam tuh makan pedes ya Mas ya kamu ya Mas. Udah nanti habis makan istirahat biar enak. Masang juga kondisi badannya lagi gak enak banget nih, makanya langsung makan minum obat lagi istirahat lagi gitu. Ya tapi di sini enak banget teman-teman suasananya, lihat tuh. Kecil banget kan. Oke, Mas Rang makan dulu sama Mas Cayo, yuk. Oke teman-teman, Mas Rang ini duluan ke penginapan karena harus istirahat. Kamar Mas Rang nomor 6. Ini lokasi Mas Rang deket Desa Bena ya teman-teman ya. Jadi ada homestay di sini. Kita lihat homestaynya kayak gimana. Assalamualaikum. Oh ini. Siap. Selamat malam kakak. Siap. Terima kasih. Aduh, jadi gini tempatnya teman-teman. Wih. Estetik banget ya. Tuh. Wih. Cakep loh. Tuh. Bagus. Ada di atas satu lagi ya, Kak. Aduh. Oke, kita istirahat dulu teman-teman. Yuk. Kita disuruh ngecek kamar mandi nih. Kita lihat. Wih, kamar mandinya asik banget tuh. Jadi semi outdoor gitu ya, Kakak. Wih, keren. Ih, yo. Itu buat mandinya, Kakak, di situ ya. Kita lihat. Tuh. Ini air panas. Ini air panas. Panasnya air dinginnya. Oh iya. Kalau ini untuk yang shower kecil itu ya. Ya, terima kasih, Kakak. Siap. Wah. Ada mau kopi sama ada di balkon. Siap, siap. Terima kasih. Jadi kita dapat balkon, teman-teman, satu. Setiap kamar dapat balkon satu. Nih. Tuh. Tuh balkonnya. Tuh, asik banget balkonnya, teman-teman. Tuh, ih, the best. Yuk. Jadi sekarang Mas Rang mau diinfus nih, teman-teman. Mau diinfus vitamin sama apa? Cairan. Aduh. Mohon maaf teman-teman ya kalau enggak maksimal gara-gara Mas Rang drop di Flores ini. Aduh. Oke, Mas Rang tungguin dulu. Yuk. Iya, ini teman-teman, Mas Rang lagi di infus vitamin nih. Aduh, maaf banget ya teman-teman enggak bisa virtual traveling lagi nih sama Mas Rang. Mas Rang drop di Flores nih teman, lebih tepatnya di Desa Bena, daerah Desa Bena, di day ketiga ya. Aduh, semoga besok day keempat udah bisa riding lagi. Terima kasih kakak. Aduh, oke, Mas Rang istirahat dulu, nanti Mas Rang closing ya. Let's go. Halo teman-teman, sekarang udah 10:00 waktu Indonesia bagian tengah. Mas Rang baru aja nih lepas infusan. Overall nggak tahu nih penyakit Mas Rang tuh apa, takutnya malaria ya teman-teman ya. Aduh semoga jangan deh, nggak biasanya Mas Rang drop kayak gini. Padahal semuanya udah disiapin dengan enak gitu ya, beda kayak Mas Rang touring sendiri. Mas Rang juga nggak tahu sebabnya apa. Mohon maaf banget buat teman-teman yang Mas Rang ngasih infonya atau virtual travelingnya sebentar banget, bahkan nggak ada informasi apa-apa. Tapi ini adalah bagian dari journey Mas Rang, jadi kalian harus tahu. Kayaknya gitu dulu, Mas Rang butuh istirahat. Mas Rang berharap kalian sehat, Mas Rang sehat, semuanya sehat yang nonton Mas Rang, bahkan teman-teman yang ada di Flores ini juga sehat. Kayaknya gitu aja ya teman-teman ya, Mas Rang pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rang istirahat dulu teman-teman.